Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa, wa man ba'du. Sahabat semua alhamdulillah kali ini saya bersama Tegar kembali dari uh, Dompet uh, Duafa dan seperti biasa kita akan mengunjungi salah satu rumah ya. Kali ini uh, Ibu Supini. Supini ya. Nah, nanti kita akan uh, ke rumahnya. Dan kita akan ngobrol, dan kita akan melihat bagaimana situasi dan juga kondisi di rumah tersebut. Mudah-mudahan nanti dari obrolan ada hal-hal yang bisa kita ambil manfaatnya, dan dapat membuka mata hati kita. Baik, ikuti terus, sahabat, uh, keluarga Muslim. <tuh>. Ya alhamdulillah sahabat eh, semua kita sudah berada di rumah siapa bang tegar Ibu Supini. Ibu Supini, masya Allah bersama ibunya langsung berada di rumah yang masya Allah masih bisa melindungi ibu ya iya. dari terik matahari, iya. dari hujan Mata. juga, iya. alhamdulillah. Ibu sehat bukan? Sehat. Sehat kuat. Ya. <laughs> alhamdulillah. Usia udah berapa tahun? Umurnya 66, 60 60 ah. lebih gitulah. Oh, enggak enggak tahu persisnya berapa. Itu di KTP itu tahu berapa itu? Nah, ada KTP-nya itu. Kadang aku pun enggak neng gitu. Ada kan. Tahun 54, 54 di sini. Iya. 66 tahun lah mm -mm. Uh, Kurang 60. lebih gitulah. Iya, iya, iya. iya. Mm -mm. Anak berapa, Ibu? Anaknya yang ini dua. Yang yang laki yang dulu, mm -mm. Empat. Mm. Tapi udah Enggak, oh, si dua kali nikah. Iya, laki yang dulu meninggal. Hmm. itu. Jadi aku nikah lagi sama anak lajang. Dapat dua. Oh. Uh, satu meninggal yang kecil. Berarti anaknya totalnya ada 6 enam enam. sebetulnya. Enam. Meninggal satu. Enam. Lima lagi. Enam. Udah nikah semua belum? Udah, cucunya aja udah banyak. Berapa? Coba hitung. Ini nggak? sini empat. Rizki apa? Iya sini E3 eh, kan Terus? Tanjung Berawa 4. Heeh. Hmm. Hmm, di Balem sana 3. Berapa itu jadinya? Hitungnya berapa itu? Ah, kan? tiga. Ayo. Ayo, heeh. 3 7 kan? 7 sama 4. 4 11. 11. Nama-namanya tahu enggak? Nama-namanya ah, ya. Jangan lupa itu, heeh. Kalau di sini Rizky Lupi, jarang. Jadi kalau manggil banyak cucuku gitu ya. Nah, kalau iya, ya, ya. datang, oh ini si Polan, ini oh, si Polan gitu. gitu. Wah, itu aja datanya pun nggak paling setahun sekali. Kadang pun datang, kadang enggak. Oh, gitu. gitu. kok yang deket sini baru? Sering datang. Nenek Imam, neneknya sini gitu. Kesarian ibu ngapain? Ya gitulah kerjanya di rumah aja kini. Dulu kambing. Dulu. Hmm, kambingnya dijuali. Semua oh. udah dijual Rencana mau bikin ganti ini, dinding ini, dinding ini, mau hmm. beli tepes, tapi Rupanya? belum. Rupanya? Bapaknya masih itu, sini ya, masih bisulen payah, gitu. Hmm. Jadi belum bisa, gitu. Kambingnya nggak ada lagi? Udah nggak ada. ah, duitnya kemana? belitnya, uh, uh, kan tapi mau mau buat ini Iya, iya duitnya disimpan dulu loh oh, masih, itu. Ada, masih ada masih ada oh, mau bikin amin. beli tepes ini mudah-mudahan ada ada apa dimudahkan Allah hmm, lah amin Beri kesehatan amin. untuk bapaknya juga amin. Hmm. Amin. Itu. jadi di rumah ini tinggal berapa orang ya, ya tiga lah tiga hmm. tiga An anak aku bapaknya berarti yang terakhir ini belum nikah ya, masih kecil berapa hmm. tahun baru kelas SMP 3, tiga belas dua tahun gitulah ya. Eh Jadi tidurnya kayak mana? bertiga ya. Yani. Iya yeah, iya yeah, dia di sini sama bapaknya. Kadang aku di sini di bawah. Cukup Ke, nih ya. Gelar ini apa hmm. nih? Dikembangkan, disapu dulu yang bersih, hmm. baru dikembangkan gitu. kok so, kadang anakku, aku, aku tidur bawah ya. Udah kau tidur bawah, aku, aku tidur di atas. Hmm, gitu. Seadanya lah ya. Iyalah macam mana kayak gini keadaannya Cepat. ini rumah sendiri ya asli orang sini Ibu? asli iya oh berarti ini ada tanah memang punya bapak oh. mertua ada lagi nenek punya tanah selain rumah ini ada enggak ada hmm. berarti cuman ya cuman ini ini aja lah satu petak dibuat rumah ya. ini ini kalau hujan banjir dari mana banjirnya oh airnya oh. dari itu samping situ masuk kemari Hmm. kadang sampai segini loh itu masuk ke dalam rumah uh -uh. itu kalau hujannya kalau hujannya deras sekali gitu uh -uh. ini kan beberapa hari terakhir nih nggak nggak deras sekali kan oh, nggak masuk ini masuk. kan udah di apa ini di apa namanya ini Plaster. di semen uh -uh. oh sebelumnya belum uh, di semen uh, belum nggak masuk air oh uh -uh. becek sini uh ikan nggak pernah masuk ah, ikan, ah lumayan kan oh ya iya kamu nggak beli beli ikan <laughs> kalau masuk hmm, kok masuk air. kok nggak masuk air aja, kan? tapi kalau itu alhamdulillah nggak ada apa itu binatang binatang itu oh, ada iya, iya. ya mudah mudahan lah ya di sini berapa tahun udah hampir 30 lebih lah di sini hmm. hmm. Gak, belum da, belum tahu 30 disini. tahun nih dari awal tinggal di sini rumah iya milu. iya iya ini masih laki pertama enggak enggak ya laki yang ini loh oh. laki yang dulu aku dulu Tanjung Brawa laki yang dulu Tanjung Brawa di mana hmm. Tanjung Brawa di mananya Tanjung Brawa di mana ya di di kampungnya lah oh gitu ah. Pasti belum pernah ganti, ada ganti-ganti dari belum sebelumnya? Belum lah, paling ini ya, ini. Oh. Ya bocor, bocor itu. Itu tuh be belum diganti itu Itu sayangnya bikin utup itu. Bapak apa sehari-hari? Mocok-mocok. Hmm. Kadang narik ojek. Hmm. Kadang anak sekolah. Oh gitu. Itulah. Hmm. Dari sekarang lagi ya? Iya. Hmm. Ini masih sakit, ya nggak tahu lah kan. Hmm. Ya cari pagi, makan sore dari sore makan pagi oh gitu nah, itu aja <laughs> namanya orang orang seneng apa orang susah itu eh, susah, susah seneng, seneng lah, lah. Oh, mm. enggak lah orang seneng enggak. lah kalau kita syukuri oh insya Allah. iya sama iya kita syukuri semua itu mm -mm. jadi kalau kan ibu udah di rumah aja sekarang mm -mm. bapak bapak lah yang keluar kira-kira mm -mm. bapak bawa duit ke rumah berapa ya nggak tahu kadang aku yang kalau satu hari itu kadang ya kadang kalau ada ya limpul kalau nggak ada ya 30-40 gitu Bikin itulah beras. untuk untuk apa ya beras, nah, beli beras kilo beli itu apa Lalu. air itu udah sayur-sayurnya ya cukup nggak cukup loh itu nyerekan itu anak sekolah gimana hmm, anak Kamu masih ada yang sekolah kan Iya ke SMP sehari berapa kasih dia nah. dia suka hati kadang dua mau ya hmm. nggak pernah pengen kalau boleh dibilang anakku itu ya nggak gitu kali Ma malas aku sanggup segini nggak cukup begini -betul. Enggak nggak hmm. dikasih goceng alhamdulillah dia mau nggak hmm. ada kasih 2000 ya mau kalau nggak ada duit ya nggak ya nggak apa apa pergi oh. aja dia sekolah kalau anakku betul nanti kalau dateng lah kalau tahu betul kok anak berarti nggak 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 banyak permintaan kawanku begini begitu enggak oh enggak enggak, enggak, ngebanding-bandingin juga gak, ya gak, uh -uh. jalan kaki sekolah iya jauh itu SMP itu 38 oh. jalan dia ke sana enggak ada sepeda dia enggak ada hmm. <laughs> tapi alhamdulillah enggak ini ya oh enggak enggak rewel gitu enggak rewel ya mm -hmm. macam kawannya ini pakai ini pakai itu dia enggak mau itu enggak pernah cerita juga gak. gitu ya rumah kayak gini itu enggak Mm -hmm. dia tuh cuman dia ada niat gitu kan nanti aku mah udah besar udah sekolah udah apa udah kerja tak bikin rumahku ini mak Masya Allah. Iya, itu mudah mudahan lah dikabulkan mm -hmm. bisa membangkitkan orang rumah tua. kita kayak gini, mm -hmm. gitu. maka dia kalau mau ada kawan ya melindungi karena aku minta kanan mm -hmm. kalau ada kawan yang mau kemari gitu mak kawan mau kemari gitu. ya dibawa lah kenapa orang kada rumah kita kayak gini kamu dia kata malu kata malu aku mak kata itu hmm. mau duduk kursi nggak ada katanya ya udah sih, aja digelarkan apa itu yang ada udah ya kadang kawannya mau ikut kemari hmm. gitu main-main gitu hmm. kalau dia nggak nggak mau nggak mau main-main gitu nggak mau hmm. iya di rumah gitu paling malam minggu lah sekali-kali kan mak aku pikir malam minggu ya mak kadang aku takut hmm. takut jangan di tip itu kadang ada yang mukul semaunya aja gitu. Oh iya. Yeah. Nah, yeah, yeah. takut aku takut aku, takut aku. Hmm. maka dia kalau apa itu itulah dia itu nggak apa dia kawannya hmm. kalau kembali gitu nggak boleh bukan nggak boleh malu katanya rumah kayak gini ya kita keadaan rumah kayak gini ya nggak apa-apa ya kan masa disembunyikan rumah kayak gini tak mau yeah. kan tahu kawanmu tau kalau ya. tapi kalau makan aman nih Oh makan, uh, um, dia kan uh, ada aja. Apapun gitu. dia makan. Gak rewel lah ya. Gak mau ikan ini, mau ikan itu enggak Gak pernah minta gitu. Gak. Uh, ini yang ada di rumah itulah. Nah, uh, uh, apa itu ikan? Kalau ikan lain-lain nggak -lain, mau ikan biji nangka dia yang suka. Hmm. hmm. Okay. Kalau yang itu lain-lain. Ini masih sama. sekolah, berarti huh? dia udah pulang. Udah pulang belum? Masih sekolah, biasa pulang jam. jam, kadang jam satu. Hmm. Tengah dua kadang pulangnya dia itu, ada kegiatan ya, apa hmm. di sana kan nggak tahu. Kalau soal makan dia nggak itu kok. Gak rewel ya? Gak. Hmm. Orang mama emak bapaknya mamanya susah. Hmm. cat kakinya, tau oh, kalau kaki kecil ini gini kakinya dia. Oh sebelah. Eh, itu maka dia nggak bisa kerja berat. Hmm. Ya nah ke kalau jadi kalau bapak uh, sakit misalkan nggak bisa keluar, paling hmm. aku lah entah nyuci nyuci ya, mbak orang masih sanggup. Ya apa ya, pelan pelan lah masa oh, itu. Dapat berapa kalau nyuci? Kadangnya kali nyuci dua puluh ribu pernah kayak gitu bapak berapa hari gitu ya pernah dulu tapi sekarang enggak selama bapak nak nari ojek ini enggak oh, ada hmm. yang penting ada kendaraan karena kenaraan udah, sak ini, udah sakit ini kakinya udah sakit kakiku udah enggak boleh kemana-mana aku sama dia oh, pokoknya di rumah ya makan aja. enggak makan di rumah ibu Ma sakitnya apa ini dulu apa itu angon kambing mm -mm. kantalinya gubet di sini dulu Tali kambingnya mm -mm. Terus? Jadi sama aku mau di, mau tak gini, kan eh, mau tak buka ininya, oh, dia lari. Ya, kambingnya. Seret, ah, seret, jadi aku keseret itu. Jadi ini sakit ini. Nah, dulu bengkak ini dulu, buka gini. Maka hmm. sekarang kalau jalan sakit hmm. Hmm, itu penyakit tahu? Ketarik kambingnya. ya? Hmm -mm. Makanya dijual kambingnya gitu nggak? Iya terus itu lah dijual semua <tuk> kambingnya. <tuk> karena mau betul ini lah dindingnya yeah. kayak gini kan mau mm. betul mak betul dinding tapi anakku nggak mau kok mak ini dindingnya begini begitu nggak mau oh nggak nggak pernah ini gak ya pernah tahu dia keadaan mama bapaknya iya betul anakku itu Anak-anak ibu kan banyak mm. di, di mana aja tuh tadi teh? Di Balem satu, ah. Tanjung Brawa, satu Sering Sering Hah? bantu juga? Bantu nenek ngirim kalo, apa gitu? Kalau yang perempuan tahu ya, yang perempuan ngerti, ya mau dia ngirimi gitu. Kalau dia nggak ngerti, ya nggak ngirimi. Tapi yang di sini, sering itu ngasih tuh, yang di sini. Anak nenek perempuan, laki-laki? Laki-laki, hmm, tiga laki-laki. Tiga. Hmm. Yang sering ngirim satu? Hmm, ini, di sini nih lah. Anak yang, yang luar nih. jarang. Ah itu jarang itu jauh-jauh jarang lah. Paling nanti setahun sekali kemari baru. Hmm. Kerjanya itu. apa nih? Apa? Anak, Anak nenek, itu. Jaga lembu orang. Hmm. Oh. Yang nah, di balem sana sawit. Hmm. Apa ya apa itu dodosi sawit hmm. itu aja kerjanya dia. Itu yang sering ke sini Ini hmm. yang di sini yang sering kemari kan ada masjid itu. Iya. Ah di itulah. It, apa kerjaannya? Itu kerjaannya itu bangun rumah apa oh, tukang dan tukang tukang rakitnya tapi sayang kerjanya di bank ya uh, perempuan pun sayang sama aku uh. Uh -huh. Uh -huh. Perempuannya ini oh um, berarti mengerti juga ya uh, sayang oh, dia gila. kelapa datang seminggu Tidak. sekali nah itulah kasih tahu dia uh -uh. supaya cari nanti cari jodoh itu cari jodoh. belum uh. berkeluarga oh iya. <laughs> ya <laughs> jodohi putu gue lah uh, yang paham uh -oh. biar saling support ya uh -oh. saling membantu uh -oh. gitu uh -oh. Iya, kalau di sini sering itu yang laki yang di sini perempuan. Mantunya soalnya nggak pelit. Mm -hmm. Hmm. Alhamdulillah ya. ya. Nggak nah. pelit ya. Cari yang jangan yang pelit carinya. Iya. Kalau seminggu <tuk> sekali kadang-kadang kemari dia kan mencari minggu beli ikan, di sekilo. <tuk> Kalau dulu laki yang pertama apa kerjaannya? Kerjaannya uh, uh. laki gue yang dulu, uh, uh. laki gue yang dulu kerja di kantor dulu di Rumah Sakit Tanjung Brawa, PNP 2. Hmm. Sugih oh, ya, sugi lah dulu? Yang gak sugih lah, Nanti aku ya kayak gini kok sugih. Oh biasa aja lah Habis. ya? Habis, iya. Susah juga. Meninggalnya kenapa dulu? Barah. Apa itu? Barah ini ya, barah dalam. Ah sakit lambung sakit dalam lah, lah ya bara dalam bara ini buka ini bara oh. usia berapa itu usianya ya berapa tahun apa ya udah meninggal anak anak udah gede itu belum anakku Iyi. ya udahlah udah kawin semua oh waktu meninggal hmm. itu iya <tuh> udah kawin nah, bara dia itulah dia masuk rumah sakit ah macam mana memang udah ajalnya dia lah iya hmm berapa berapa habis duitnya bikin hmm. berobat dia hmm. itu dibilangkan orang tua Iki nanti kalau hartanya udah habis cucumu ini nanti meninggal betul habis hartanya meninggal dia hmm. ya, kita nggak dapet apa apa hmm. bikin berobat dia kan iya yeah, iya yeah. nikah lagi pindah ke sini ah terus nikah nikah lagi aku sama ini Gak, tadi suruh buat kemari laki itu. Ah, lagi kerja lah, lagi Biar nyari tahu. duit. Enggak juga, kadang-kadang. Orang oh, bisul gitu mau macam mana mau naik naik kereta dia, naik apa. Mbak hmm. sewa, orang di sini bisulnya. Ini satu, di pantat satu. Hmm. Duduknya aja gini, mereng-mereng gini dia. Macam mana mau. Enggak, belum berobat? Berobat? Ya gitulah pak pakai itu aja, kapsul itu aja. Hmm. Yang gitu hidup putih itu. Karena karena itu aja lah suruh itu berapa di dokter ada duit bukan nggak bukan nggak mau ya bukan nggak bukan nggak puluhan itu yang nggak lebih itu ya seratus iya. mm. ya kan mm. Nanti kalau gitu, kalau dipakai berobat untuk makan, enggak makan enggak enggak ada, ada. Makan. Mm. Yeah. Gak Ambil bahasa bahasa gak mau utang utang nggak mau yeah. lagi nggak boleh utang ada nggak oh. ada jangan utang oh, mm. prinsipnya itu ya mm. pokoknya ada nggak ada mm. jangan utang jangan sempet kita di rumah tutup pintu tok 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 utang nah, ada yang lagi gitu. gitu. ada yang lagi nggak mm -mm, mau tuh lagi pernah nggak ada makanan di rumah gitu ah, ya insyaallah ada aja lah ya walaupun walaupun seadanya. beras setengah kilo dimasak <coughs> <kita> ada, gitu. <coughs> ya. tapi kalau pantangan makan nggak ada kan nggak ada Ma masih maksudnya bisa tantangan pantangan masnya daging gitu. oh. daging itu yang nggak tantangan oh. orang gak bisa beli <laughs> oh <laughs> ya kan <laughs> <laughs> daging lah yang pantang gitu mm -hmm. kan mahal daging hmm. itu gak bisa beli ya tetangga di sini gimana mm. sering ada yang bantu nenek ba atau apa gitu bantu apa maksudnya ya paling-paling kasih ngiri, makanan iya ngirim-ngirim nah. makanan Badan kasih sayur hmm. apa gitu sakit pun ya datang juga kasih sepuluh ribu dua puluh ribu ini kan agak-agak terbuka gini uh, kalau uh. malam nggak dingin ah huh? kalau malam nggak dingin Alah, ya dingin-dingin gitulah hmm. <laughs> namanya kayak gini ya coba sekali-sekali tidur sini gitu iya, ya? uh, biar tahu dingin apa enggak gitu <laughs> ngerasakan itu Ya, ya, ini kalau dikasih di. plastik biar itu, hujan nggak nah, bocor. Nanti terus kan ini kalau udah hmm. banyak airnya diginiin, nanti tumpah airnya. Hmm. Nah, itu. Gak, tapi kalau keinginan ganti seng ada. Ya. Pengen ganti seng gitu biar nggak bocor. Insya Allah lah, kalau nanti ada rezeki ya ada. Kalau, kalau pengen itu, pengen. Ah pengen pengen tapi kalau nggak ada rezeki cuma. Ya mudah nah? lah kita doakan hmm. supaya Nenek dapat. Ya kita kalau jalan gitu nengok rumah orang begini begitu kan. Hmm. Rumah kita begini, ya udah apa aja, ya, apa maklumi aja hmm. gitu. Iya, di sana-sana kan, kan, nggak ada rumah kayak gini, cuma ini top yang ada. Tapi kita pun mendukuli aku, yang penting tidak hmm. ada utang, tidak yeah. dicari-cari orang, nggak dikejar-kejar orang, ya kan? Ya, ya, Tidur ya. kita enak, duduk hmm. kita enak, itu yang penting hmm. itu aja. Gitu, gitu aja lah, nah, gitu. alhamdulillah ya. Mm -mm. Tapi ini sementara rumah aman lah ya, ya gitu. alhamdulillah. Itu maka itu apa itu nggak ditebang itu, belasan belasan itu tuh pokok jambu, pokok mangga itu keliling Tahanan oh, angin. Hmm. tahanan angin pun iya, tahanan ini ya Insya Allah mana tahu, kayak di tipi-tipi yang di apa-apa itu di Jawa itu ambruk gitu lah. Kan. Ya mudah-mudahan. Ya itu aja yang di apa kan. Hmm. Kalau bantuan dari pemerintah atau apa ada? Kepala desa gitu. Enggak ada. Ini Buda. rumah ini. Ya, ya. bantuan ya, apa bantuan aja lah, lah gitu. gitu. Ya paling itu lah PKH beras itu. Hmm, oh, gitu. PKH dapat. Hmm, dapat. 300 yang 300.000 itu, ya. nah, itu dapat. Alhamdulillah. Hmm. Itulah. Bapak ba anak sekolah. Heeh. Entah keperluan apa, buku apa kan gitu. Anakku itu pun lain, nanti kalau aku kadang percaya gitu di tasnya itu, lubang bang, ini bukumu kok udah mau habis gini, kok gak beli sih bang? Ya nanti lah, kita ada duit beli, eh, itu dia. Gak mau dia, hmm. gitu. Pokoknya semaksimal mungkin. Pulpen pun pulpen yang hau-hau itu. Kalau ada itu kan, caca caca udah macet. cacat-cacat cek macet. Itu kan ada kan. Hmm. <gulah> kalau anakku ini. Tapi Alhamdulillah nggak rewel ya. Gak Hmm. nggak rewel ini. Mau sepatu kayak apa, mau baju kayak apa, enggak rewel. Ini, ini hmm. kan udah ngobrol. Mm -mm. Uh, maksud tujuan dari Abang ini nompet 2F Salam TV mm -mm. ini ada uh, mau ngasih sedikit, sedikit bantuan. Hmm. bantuan. Hmm. Sembako bantuannya sembako amin 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 insyaallah amin. Insya amin. Mudah-mudahan dapat membantu ibu. Iya ya amin. Ayah, ya Allah ya Tuhan. <laughs> Nah ini ada beras nek, mm. ada telur. Mudah-mudahan dapat membantu neneng ringankan iya. untuk satu bulan, Insya Allah bisa. Mm. Hmm. Ya, ya Biar bapaknya nanti kan lagi sakit, mm. biar bisa sembuh dulu. Nya udah nggak beli beras lagi. Ah, lah, nenek, ya. capek gitu. Diterima nek ya? Iya iya iya. iya. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan nenek juga sehat ya, ya, cepat sembuh, ya, amin ya. ibadahnya juga kenceng hmm. ya, jangan tinggalkan sholat nah ya, sama ya. apalagi suami dan juga anak yang tadi mudah-mudahan hmm. anak tadi nanti bisa membahagiakan uh, ya. ibu hmm. bisa ya. berbakti sama ibu mudah-mudahan cita-citanya bisa tercapai amin, amin. terima kasih ya donatur yang membantu neneknya yang susah kayak gini Amin, amin, insya Allah, amin. Nah, sahabat uh, semua, uh, kita uh -uh. sudah ngobrol sama Ibu iya, supini, supini, Masya Allah, dan juga Bang Tegar. Tadi banyak pelajaran ya, iya. yang dapat kita ambil iya. dari keadaan yang seperti ini, masih bisa tetap uh, bersyukur, uh -uh. bertahan, dan tadi uh, satu hal yang prinsip nah. yang paling baik itu adalah jangan berhutang, jangan berutang, nah. bahkan dalam keadaan apapun hmm. kalau jangan gampang, gampang berhutang. Hmm. Ada nggak ada? Laki pun nggak mau itu nah. tanggung nanti sempet minta eh hutangku Pak Mari, ah, jangan, nah, jangan, jangan sampai. Santai. Alhamdulillah. Tapi kalau kita syukuri nah. apapun yang ada, Insya Allah akan memenuhi. Makan kita, seadanya ya. aja lah itu. Hmm. Ada ikannya alhamdulillah, nggak ada ya juga. Okay. alhamdulillah. Ya baik sahabat eh, semua mudah-mudahan dapat membuka mata hati kita ya dan eh, tentunya sahabat semua bisa juga berbagi terus Ya melalui kami juga ya. bisa ataupun juga tentunya siapapun eh, yang ada di sekitar kita yang perlu kita bantu Mari kita bantu ya hmm. ha, baik eh, kita akhiri dan jangan lupa untuk terus ikuti perjalanan kami bersama dompet dua fa waspada dan akhir kata saya Fatur Rahman. Saya Tegar Jaya Putra. Iya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.